inilah alasan mengapa Morata spesial. Pemain yang dipinjam dari Atletico Madrid ini terus menunjukkan performa menjanjikannya. Ia tajam dengan gol-gol penting di muka gawang yang seringkali menyelamatkan muka tim Nyonya Tua. Dan terbaru aksinya saat dimasukkan sebagai pemain pengganti berhasil menunjukkan betapa penting peran Morata di lapangan ketika berhasil mencetak gol kemenangan untuk tim Juventus. Dan inilah hari di mana Morata berhasil menjadi pahlawan untuk tim Juventus. Selain nama Ronaldo yang selalu mencuri perhatian tim Juventus, Juve juga punya sosok Morata yang sangat penting sebagai goal getter di tim Juventus musim ini. Sejak didatangkan dari Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas lalu, Morata kembali menemukan tajinya di lini depan tim Nyonya Tua. Memanfaatkan kecerdasannya dalam mencari ruang kosong, kecepatannya dalam mendribel bola dan finishing yang mematikan membuatnya menjadi salah satu pemain paling diwaspadai musim ini. Hal yang kemudian ia tunjukkan di awal musim ini ketika dirinya telah mencetak total 7 gol dan 2 assist dari hanya 11 pertandingan yang dia jalani. Sebuah catatan yang luar biasa bagi pemain yang baru saja bergabung untuk tim. Terbaru, kontribusi Morata tampak penting. Saat Juve menjamu Ferencváros di Allianz Stadium, Morata berhasil menjadi kunci kemenangan tim lewat 1 golnya. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit 62, penyerang timnas Spanyol itu berhasil mengubah lini serang Juventus lebih berbahaya. Pergerakan tanpa bola, ketenangan, dan juga nalurinya untuk mencetak gol membuat lini belakang Ferencváros kesulitan menghentikannya. Terakhir, bagaimana dia mencari ruang kosong dan terlepas dari penjagaan lawan adalah alasan mengapa Morata spesial bagi Juve. Dalam laga di mana Morata hanya mendapatkan kesempatan 28 menit di lapangan, ia tercatat berhasil melakukan 3 kali tembakan, 2 kali triple sukses, dan membuat 80% umpan akurat. Hal yang membuatnya mendapat rating 7,6 atau sang pemberi kemenangan. Meski telah menjadi bintang kemenangan tim Juventus malam tadi, Morata tetap menunjukkan sikap rendah hatinya. Dirinya mengungkapkan jika kemenangan tim lebih penting dari pencapaian pribadinya untuk mencetak gol. Itu adalah pertandingan yang rumit. Kami tahu semua pertandingan sulit di Liga Champions. Kemenangan adalah yang terpenting. Karena masalah yang ada di Liga Champions adalah jika Anda memiliki sedikit waktu istirahat, Anda berisiko tersingkir. Saya pemain yang lebih lengkap sekarang. Ketika saya berusia 22 tahun, saya hanya memperhatikan ketika bola mendekati saya. Tetapi sekarang saya lebih fokus dan setiap bola bisa menjadi penentu. Ucap Morata seperti dilansir dari Football Italia. Jadi itulah hari di mana Morata kembali menjadi kunci kemenangan tim Juventus, masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol. Kemenangan fantastis yang juga mengantar tim Nyonya Tua lolos ke babak selanjutnya. Bravo Morata!